Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, saudara yang dikasihi Allah sekalian, insyaallah malam ini kita bersama dalam forum lorong tengah yang ataupun forlot yang akan membicarakan topik malam ini, iaitu topik pergolakan di Mesir dan Timur Tengah, rekonstruksi Orde Baharu Dunia. Ini merupakan satu persoalan yang pokok yang akan kita bicarakan tentang apa yang berlaku dalam situasi semasa di Mesir dan khususnya negara di Timur Tengah. Dan ini adalah isu contemporary yang menjadikan kita sentiasa tertanya apa yang sebenarnya berlaku di dunia sebelah sana. Dan dengan kecanggihan teknologi semasa, kita melihat sudah jadi satu semacam viral tentang isu-isu dan perkembangan terkini yang berlaku di Mesir khususnya. Cuma malam ini kita akan melihat mungkin beberapa sisi yang mungkin berbeza dengan sisi yang dibicarakan atau dibincangkan atau dikupaskan dalam forum-forum atau wadah yang lain. Sebab itu tuan-tuan, saudara, mungkin ini adalah satu yang mungkin berbeza daripada apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Dan insyaAllah kita bawakan kepada tuan-tuan dua orang panelis yang akan mengupas dan membicarakan dengan lanjut tentang isu pergolakan di Mesir dan Timur Tengah, rekonstruksi Orde Baru Dunia. Dan apa yang kita bakal bicarakan semacam yang disebutkan tadi itu akan dikupas oleh panel yang pertama, saudara Haris Zalkapli. Beliau merupakan seorang penganalisis politik antarabangsa dan banyak juga menulis dalam rencana beliau dulu di Harakah, dan kini beliau bertugas di unit buku Harakah. Hai tuan-tuan, yang kedua kita bersama dengan saudara Jufitri Johar, merupakan naib presiden antarabangsa ABIM Angkatan Beli Islam Malaysia, yang memang terlibat secara langsung dengan apa yang berlaku di Timur Tengah. Beliau juga merupakan pengurusi Lifeline for Syria dan memang merupakan aktivis gerakan, aktivis masyarakat. Begitu juga dengan saudara Haris. Bagi memulakan bicara kita malam ini, saya nak ajukan soalan yang pertama mungkin kepada saudara Haris untuk kita buka bicara persoalan yang melingkari isu ini. Saudara Jufitri kemudiannya akan bicarakan tentang kronologi dan mungkin sebab-musabab bagaimana isu ini berlaku. Tapi yang pertama untuk saudara Haris, mungkin dapat merekonstruk, maksudnya menceritakan kepada kita bagaimana suasana, latar suasana di Timur Tengah itu, kan? Bagaimana pergolakan hubungan antara kuasa-kuasa serantau dalam negara-negara Arab. Saudara, kalau kita tahu, Mesir antara negara Arab yang memang berpengaruh sejak dulu lagi, dan ada negara-negara lain yang juga berpengaruh dan memainkan peranan, mereka saling bersaing satu dengan yang lain. Kita akan dengar sedikit mungkin latar suasana tentang keadaan di Mesir daripada sudut di Timur Tengah daripada sudut sejarah dan juga perkembangan semasa. Saudara Haris, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Fazil dan organisasi kerana menjemput sekali lagi. Tak silap saya yang kali ketiga sama ahli panel lain yang sama. Tajuk rekonstruksi Order Baru Dunia. Saya suka dengan tajuk ni kerana ni memang topik yang sedang saya kaji sejak beberapa tahun lalu. Dan perkembangan di yang selalu disebut sebagai Timur Tengah, tapi yang istilah yang saya gunakan ialah Asia Barat dan Afrika Utara, yang lebih tepat untuk menjelaskan kedudukan geografi. Isu utama yang selalu diberi tumpuan dalam wacana negara kita, terutama oleh peminat politik Asia Barat dan Afrika Utara ni, biasanya tertumpu pada ikhwan, pada Hamas dan isu-isu yang biasanya diwacanakan bawah tajuk
gerakan Islam, kebangkitan Islam dan sebagainya. Tapi satu isu utama yang menjelaskan apa yang berlaku di kawasan yang boleh kita tarifkan sebagai dunia Arab ni ialah satu petanda kemunculan kuasa-kuasa baru dan pembinaan semula order serantau dan order global. Dan saya senaraikan di sini 10 ini sebagai menjawab soalan pengurusi tadi. 10 pemain utama di rantau Asia Barat dan Afrika Utara ni untuk menjelaskan kedudukan yang akan menjelaskan isu-isu yang bermula sejak awal 2011, hujung 2010, awal 2011, kejatuhan pemimpin Tunisia yang disebut sebagai permulaan kepada Arab Spring. Yang pertama, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel. Biasanya kalau melibatkan Amerika Syarikat memang akan melibatkan Israel, sekutunya yang paling paling rapat di dunia, di Asia Barat, dan menerima paling banyak sokongan politik dan kewangan berbanding negara-negara sekutu lain termasuk dalam NATO sendiri. Kalau kita tengok sejak 2004, selepas kejatuhan Saddam Hussein, kemunculan kepimpinan baru di Iraq yang selalu disebut sebagai Syiah, sama ada betul atau tidak tu, dan kenaikan kumpulan pemerintahan baru ni mencetuskan kebimbangan kuasa-kuasa rantau yang lain, termasuklah terutama Arab Saudi dan juga negara-negara Arab yang sekitar Teluk Parsi dan juga Jordan, negara-negara yang boleh dikelompokkan sebagai GCC plus. Malaysia Syarikat dan Israel, satu isu yang paling diberi tumpuan pada masa sekarang ialah Iran dan sekutu rapatnya Syria yang cuba ditangani oleh Amerika Syarikat dan Israel. Ia semua berkait dengan peperangan pada 2006 yang menaikkan nama Hizbullah dan menunjukkan kebangkitan yang disebut sebagai Syiah Crescent, satu kawasan yang berbentuk macam Crescent bulat sabit dari kawasan Syam sampai ke Teluk Parsi. Amerika Syarikat dan Israel melihat kebangkitan Iran ini sebagai satu ancaman. Jadi perancangan-perancangan yang dibuat selepas 2004-2006 semua menghala kepada untuk mengekang pengaruh Iran dan Syria, dan termasuk paling utama memutuskan hubungan antara Syria dan Iran, hubungan yang terjalin sejak 1979. Jadi perkembangan semasa yang berlaku sekarang ini termasuk di Syria berkait rapat dengan agenda besar. Kemudian Britain dan Eropah baru-baru ni bermula sejak 2011, bermula dengan Tunisia, Libya, kita dapat nampak Eropah mula memainkan peranan yang lebih besar. Kalau dulu biasa yang di depan biasa Amerika Syarikat, tapi di Libya, Perancis, Itali, kemudian di Mali tahun lepas mula Perancis menghantar tentera. Yang terbaru, satu laporan, satu paper yang dikeluarkan oleh satu buah think tank di Britain
yang cerita, yang menjelaskan tentang kehadiran semula Britain ke kawasan dunia Arab. Antara yang kehadiran yang paling utama ialah di kawasan Teluk Parsi. Kawasan Teluk Parsi, kalau kita perhatikan politik Britain kebelakangan ini, berlaku lawatan James Cameron, Perdana Menteri dia, ke UAE dan kawasan sekitarnya untuk membina kembali hubungan ketenteraan dan sebagainya. Yang ketiga, Arab Saudi. Apa yang disebut sebagai Arab Spring ini merupakan satu ancaman besar yang terbaru yang dihadapi oleh Arab Saudi. Sebab dalam kejadian peristiwa di Mesir ini selalu disebut peranan Saudi menjatuhkan pimpinan Mursi dan sebagainya. Sebenarnya itu memang satu dasar kerajaan Saudi yang menentang kebangkitan di seluruh dunia Arab ni daripada bulan Mac 2012. Ini pernah menghantar pasukan tentera ke Bahrain untuk mengekang kebangkitan rakyat di sana. Daripada ancaman sejak pergolakan politik sejak era 1950-an hingga ke hari ini, ini ancaman besar yang ketiga yang dimula dengan kebangkitan pengaruh Jamal Abdul Nasir, pengaruh Nasirism, Arab Nationalism, Pan-Arabism yang menggugat kerajaan Saudi. Kemudian pada 1979 awal 80-an, pengaruh Iran yang dikekang dengan penubuhan Majlis Kerjasama Teluk melibatkan Arab Saudi dan negara-negara meraki di Teluk Parsi. Dan ini adalah ancaman terbaru yang menyebabkan Arab Saudi mendepani usaha untuk merapatkan lagi hubungan negara-negara GCC itu dan melibatkan sekali Jordan dan Maghribi dalam sebagai akhir. Yang keempat, Qatar ni baru-baru ni yang kebelakangan ni baru mendapat perhatian, walaupun sebenarnya diplomasi Qatar sebagai mediator di rantau Asia Barat dan Afrika dah bermula sejak awal 2000 atau pertengahan tahun 2006. Satu yang jarang nampak di berita ialah peranan pengaruh Qatar yang kuat ke atas Ikhwan dan juga pemerintahan baru Mesir. Kalangan negara-negara teluk, Saudi, UAE dan lain-lain, Qatar ni berbeza kerana dia memberi sokongan kepada Ikhwan di Mesir, Ikhwan di Syria. Dan ini tidak dipersetujui oleh negara-negara Ikhwan lain. Kalau kita tengok di berita menjelang Mursi dijatuhkan, UAE ada menghukum penjara beberapa orang yang didakwa sebagai ahli Ikhwan. Hanya sikap negara-negara teluk ni menolak Ikhwan, tapi Qatar membina hubungan baik dengan Ikhwan. Dan itu dijadikan satu alasan sebenarnya oleh mereka yang tak setuju dengan dasar Presiden Morsi, iaitu hubungan yang terlampau baik dengan Ikhwan. Masuk dikatakan nak menjual perusahaan Suez kepada Qatar, itu dakwaan yang dibuat. Dan kelima, Mesir ni pada awalnya dilihat sebagai akan menepani satu kebangkitan order baru Ikhwan, dimulai dengan Mesir, kemudian Bashar al-Assad dijatuhkan dan Ikhwan akan menguasai Syria. Maknanya Qatar membina hubungan baik dan memberi sokongan kepada Ikhwan
untuk terlibat dan untuk mendapat manfaat daripada order ikhwan yang cuba dibentuk tu. Tapi akhirnya mesti keadaan yang jadi pada hari ini masih tak tentu ke mana lagi hala dan masih terlampau fluid untuk kita melihat ke mana penyelesaian. Yang keenam, Iran yang menjadi tumpuan kuasa-kuasa Arab seperti Saudi dan Mesir dan negara-negara GCC tadi. Sebab usaha untuk menjatuhkan pemerintah Syria telah sebahagian agenda untuk melemahkan pengaruh Iran di rantau di dunia Arab. Sebab bermula pada tahun 2006, kemenangan Hezbollah lawan Israel dipegang di Lubnan telah menaikkan nama Hezbollah, nama Iran, dan juga dilihat sebagai memberi kredit yang sangat besar kepada Syiah di dunia Arab. Jadi reaksi-reaksi yang muncul selepas tu termasuklah hubungan yang bertambah baik antara negara Arab dengan Israel, kerjasama antara Saudi, Amerika dan sebagainya berkait rapat dengan usaha untuk mengekang pengaruh Iran ni. Kemudian Syria yang telah lebih dua tahun dilanda konflik ni. Syria ni satu-satu negara Arab yang berpengaruh, yang pernah bersatu dengan Mesir sebagai satu negara yang bersatu, sebagai satu manifestasi pan-Arabism. Dan kedudukan Syria ni sentiasa kuat, bukannya kuat dari segi ketenteraan atau apa, tapi tidak seperti negara-negara Arab yang lain. Hubungan dengan Iran yang sentiasa dipelihara, dan hubungan dengan gerakan Islam di wilayah Syam dengan Hamas, dengan Hezbollah. Jadi Syria ada satu kekuatan tersendiri yang tak dimiliki oleh negara-negara Arab lain. Dan untuk maklumat, Iran dan Syria ni satu-satunya negara yang bersebelahan Israel ni yang tak mempunyai hubungan dengan Israel, dengan apa, berbanding dengan Jordan, Mesir, Turki dan sebagainya. Dan dua pemain yang lain adalah gerakan Islam, kumpulan yang besar yang terlibat secara langsung, yang terkesan oleh perubahan-perubahan yang berlaku, iaitu Hamas dan Hezbollah. Pada awal berlaku apa yang disebut sebagai Arab Spring ni, Hamas ni dilihat sebagai mendapat manfaat. Maksudnya kemenangan ikhwan di Mesir akan memberi kemudahan kepada Hamas di Gaza, dan Gaza bersempadan dengan Mesir. Kemudian apa yang berlaku di Syria menyebabkan Hamas, biro politik Hamas berpindah ke Qatar dan Mesir. Maknanya pada masa itu nampak Arab Spring ini akan memberi manfaat besar kepada Hamas, yang mendapat tuan yang lebih kaya. Sebab sebelum tu Hamas ni dibenaung bawah Iran. Kemudian selepas Arab Spring dengan sokongan Turki dan Qatar, maknanya, dan juga kemenangan ikhwan di Mesir, Hamas ni dijangka akan dapat manfaat yang besar. Tapi akhirnya selepas kejatuhan Morsi, perubahan kepimpinan Qatar dan Turki yang berpotensi untuk menjadi lebih teruk daripada yang telah dibina selama ini, maknanya
Hamas berdepan satu ketidakpastian pada masa ini, dan Hizbullah juga dalam keadaan yang agak suka disebabkan dinaungi oleh rejim Bashar yang tak popular, dan termasuk tekanan terhadap Syiah di dunia Arab yang kuat, dan akhirnya sampai kepada di Malaysia sendiri. Tapi keadaan tu masih belum pasti disebabkan rejim Syria yang masih bertahan, dan mungkin akan ada perubahan-perubahan lain dalam masa terdekat. Kemudian Turki sejurus selepas kejatuhan Husni Mubarak di Mesir, selalu disebut tentang model Turki. Mesir perlu menjentuhi Turki untuk naik sebagai kuasa serantau di dunia Arab. Tapi akhirnya benda yang dilihat pada awal-awal Arab Spring tu akhirnya tidak berterusan hingga ke waktu terdekat ni, dengan protes yang berluasa di Turki, kedudukan Erdogan yang mungkin kurang stabil, dan populariti yang dikatakan diatasi oleh Abdullah Gül dan sebagainya. Jadi dari segi kedudukan serantau Turki dengan parti-parti AKP Arab, yang disebut AKP Arab, yang dilihat tidak melihat kepada Turki sebagai model. Maknanya kedudukan Turki makin lama makin merosot berbanding awal Arab Spring. Ini termasuk juga perkembangan di Syria yang penentang Bashar itu mendapat sokongan Turki, kemudian dengan tempoh lebih 2 tahun ini penentang-penentang Bashar masih belum dapat bersetuju dengan satu coalition ataupun satu bayangan kerajaan yang akan menggantikan itu masih belum dicapai. Maknanya negara Turki makin terjejas dengan perkembangan itu. Jadi kita akan temui lagi. Terima kasih Saudara Haris telah memberikan kita sedikit latar suasana tentang keadaan yang berlaku di Timur Tengah tu yang disebutkan oleh beliau. Mungkin Timur Tengah itu istilah penjajah, West Asia and North Africa, ataupun Asia Barat dan Afrika Utara. Dan itulah antara perkara penting sebelum kita memahami isu yang berlaku di Mesir. Saya ingat Saudara Haris itu bersifat agak objektif dan nadanya agak berbeza dengan huraian yang diberi oleh penganalisa sebelum ini, kan? Bagaimana beliau melihat 10 pemain utama tadi daripada Amerika dan Israel, kemudiannya Britain dan Eropah, Saudi Arabia, Qatar, Mesir, Iran, Syria, dan Hamas, Hezbollah dan juga Turki. Dan beliau cuba untuk menceritakan bahawa pergolakan ini berlaku atas sebab-sebab yang memang sebab-sebab politik serantau dan juga pengaruh faktor politik luar. Mungkin akan dipanjangkan lagi tentang isu-isu yang berkaitan mungkin dengan ekonomi selepas ini. Saya pergi kepada Saudara Jufitri. Mungkin Saudara Jufitri, kita tak tahu, mungkin kita akan dengar selepas ini, mungkin nadanya berbeza dengan Saudara Haris tentang isu-isu mungkin Syria dan juga tentang Mesir dan pandangan tentang Ikhwan dan sebagainya. Mungkin awalnya Saudara Jufitri dapat memberikan kita sedikit kronologi pergolakan terkini di Mesir, kan? Dan kalau dapat fokus kepada bagaimana Syria ataupun faktor pergolakan di Syria dan Arab Spring itu mempengaruhi keadaan di Mesir waktu ini. Dan selepas ini mungkin Saudara Jufitri boleh memberikan kita sedikit pencerahan tentang Ikhwan dan peranan Ikhwan di Mesir yang akhirnya menjadikan kita ini rasa mungkin yang pro Ikhwan akan rasa itulah dia satu-satunya solusi mengembalikan kuasa kepada Morsi
dan ikhwan muslimin, ataupun bagaimana keadaannya untuk kita selesaikan ataupun masalah di Syria dan di Mesir dan di Timur Tengah ini dapat diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Fazril, rakan panelis, seterusnya sahabat-sahabat saya daripada perwakilan majlis beliau pun turut ada pada datang mai pada jauh Perlis, Cikgu Saiful dengan saudara Wan Sabri yang semata-mata nak lihat kita punya forum pada malam ini. Ada sebenarnya ada mesyuarat, jadi kita iar sikitlah. Okey, sebelum kita teruskan kepada perbincangan, rakan-rakan sekalian, perlu dipahami ada yang tak faham mungkin apa itu New World Order. Dengar macam nak order nasi lemak je kan. Order ni apa? Order ni. Jadi kita try to define lah apa tajuk kita pun yang diberikan adalah pergolakan di Mesir dan Timur Tengah, rekonstruksi order baharu dunia. Kita perlu faham pertama sekali bahawa kita perlu faham bahawa senario yang disebutkan oleh saudara Haris tadi perlu dipahami kenapa sentiasa saja rantau Timur Tengah ni ataupun Asia Barat ni sentiasa saja bergolak. Kalau saudara pergi ke Wisma Putra, baru ni saya melawat regional desk dia yang in charge beberapa division yang fokus on kontinen-kontinen ni. Siapa yang pegang Asia Barat ni memang digelar sebagai satu task yang cukup mencabar. Dinamakan sebagai Asia Barat. Division di Wisma Putra yang pegang Asia Barat ni biasa pening kepala. Kerana sentiasa saja pergolakan berlaku di kawasan Asia Barat. Saya menggunakan istilah Asia Barat bukan Middle East ataupun Timur Tengah kerana Timur Tengah ni disebut sebagai istilah koloni, istilah penjajah. Kita namakan sebagai Asia Barat kerana ini lebih relevan lah dalam perbincangan kita pada malam ini. Jadi kenapa? Pertama sekali, saudara kena lihat bahawa kenapa rantau ini sentiasa bergolak. Sebelum saya sentuh kepada New World Order, apa definition ataupun definasi New World Order ni. Pertama sekali, kita kena jelas bahawa bila saya ambil alih sebagai jawatan sebagai Naib Presiden Abin, antara orang yang saya jumpa paling awal adalah Profesor Dr. Chandra Muzaffar. Walaupun dia ada pelbagai isu yang berbeza dengan saya, tapi dalam isu antarabangsa ni saya banyak rely sebahagiannya dengan pandangan beliau. Dan dia kata bila Abin, bila saya memegang sebagai Naib Presiden Abin, dia kata tiga perkara kena fokus. Tidak lari isu antarabangsa yang berkaitan dengan pergolakan global ni tidak lari pada tiga. Pertama sekali adalah isu Palestin. Dan Palestin ni terletak di kawasan, of course lah, Asia Barat. Kawasan yang menjadi rebutan dalam istilah Abrahamic faith ni yang direbuti oleh tiga agama, Kristian, Yahudi dan Islam. Itu menyebabkan faktor utama. Dan dikatakan siapa yang menguasai center of the earth ni, iaitu Palestin ni, orang itu akan menguasai dunia. Sejak daripada dulu sejarahnya, siapa yang menguasai Palestin ni, yang menjadi center of the earth ni, akan menguasai dunia. Dan dia juga tempat yang banyak sejarah, banyak legacy, banyak tamadun-tamadun yang hebat lahir daripada situ. Jadi mengapa kawasan ni sentiasa saja menjadi rebutan? Kerana isu Palestin. Dan bila kita sebut isu Mesir pun, akhirnya nanti kita akan kaitkan dengan Palestin dan Israel. Kerana berkaitan dengan security, the existence of Israel, keselamatan, kewujudan Israel itu juga mempengaruhi besar geopolitik kawasan Asia Barat tersebut. Itu isu yang pertama yang harus diberikan perhatian dan akan menjadi ibu segala, the mother of all conflict. Disebutkan sebagai isu Israel-Palestine sebagai isu the mother of the all conflict, ibu kepada segala isu. Kalau saudara boleh tackle, selesaikan isu Israel-Palestin ni, dunia akan aman, InsyaAllah. Bila tu kita tak tahu lah, Cikgu Saiful lah. Bila tu kita tak tahu. Dan dengan sekarang ni, pergolakan yang berlaku, memang kita setengahnya dah patah semangat kan. Baru nak menang ni, tiba-tiba jatuh balik kan. Yang keduanya adalah isu berkaitan dengan Arab Spring. Isu ataupun istilah yang digunakan oleh Profesor Dr. Yusof Qardawi sebagai Thawrah Sya'ab, iaitu kebangkitan rakyat. Ataupun tarikh Ramadan sebut sebagai the Arab awakening. Ke awakening ni macam pernah dengar istilah awakening ni kan, baru-baru ni kan. Kecelikan. Keterbeliakan Arab. Tiba-tiba kan the Arab awakening.
Jadi isu ini juga berkaitan, masuk juga dengan isu Syria, isu Tunisia, isu Maghribi, isu yang semuanya kebanyakannya terletak di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara. Ini kawasan yang sentiasa saja menjadi peranan, menjadi fokus kepada politik, pergolakan politik dunia. Dan yang ketiganya adalah isu kapitalism, kegagalan kapitalis. Sebab itu timbulnya pergerakan Occupy Wall Street, sebab mereka memerangi ataupun cuba untuk meminta keadilan daripada daripada kelompok masyarakat yang berjumlahannya 0.00001% yang menguasai ekonomi dunia, yang membolot kekayaan dunia dan membiarkan 99.9999% masyarakat dunia dalam keadaan miskin ataupun tidak mendapat secara equal equilibrium dari segi kekayaan ekonomi dunia. Sebab itu bila saudara baca majalah Malaysian Business baru ni, cuba baca berapa gaji the highest paid director, berapa kalau nak bandingkan gaji saudara Haris dengan saya, yang paling tinggi JLC 10 juta setahun. Saya 10 juta tu mungkin 10 kali mati pun hidup balik. Itu antara isu yang menjadi tiga isu utama yang saudara kena faham sekarang ni, yang mewarnai politik dunia. Isu Arab Palestin, Israel Palestin, isu Arab Spring dan isu kapitalisme yang gagal, yang menyebabkan sebahagian besar masyarakat dunia tidak merasai kesamarataan ekonomi dunia. Jadi saya sebutkan tadi bahawa kenapa tajuk malam ini konflik Mesir, Timur Tengah dan rekonstruksi kepada order dunia baru, ataupun dalam bahasa Inggeris ni sebut New World Order. Ada dua takrifan New World Order ni. Secara ringkasnya, a conspiracy theory in which a secret elite is conspiring to rule the world. Apa maksud order baru ni? Menurut teori konspirasi adalah bagaimana sekelompok elit yang cuba mengkonspirasikan dunia ini untuk menguasai dunia ini. Apa yang berlaku di Mesir ini ada kaitan dengan teori konspirasi untuk menguasai dunia, supaya grup-grup yang ada citra Islam, yang ada roh dan perjuangan untuk membangkitkan syariah dan perjuangan Islam, tidak naik, tidak menguasai demokrasi, khususnya di negara-negara Islam. Dan khusus lagi kepada negara yang disebut Erbakan, Perdana Menteri Turki sebelum guru kepada Erdogan, Necmettin Erbakan, ada D8, 8 negara key factor kepada dunia Islam. Yang pertama sekali Mesir. Sebab itu Mesir bergolak kerana Mesir adalah negara faktor dalam dunia Islam. Kalau Islam bangkit, kepimpinan Islam bangkit di Mesir, maka dia akan affect the whole world. Sebab Egypt adalah negara faktor dalam dunia Islam, negara yang dianggap senior, dianggap memimpin dunia Islam. Sebab itu bila saya pergi dalam pembincangan Muslim Leadership Training di Melbourne, Australia, bila kita jumpa dengan duta-duta tu, duta negara Arab, bincang Arab Spring, mereka bagi kehormatan yang tinggi kepada duta Mesir, kerana dia kata this is our big brothers. Big brothers harus bagi respon dulu, baru kami negara-negara Arab yang lain ni akan bagi respon. Menunjukkan ranking Egypt dalam dunia Islam itu tinggi, dan dalam dunia Arab pun dianggap sebagai negara yang senior. Segala yang efek Mesir akan efek kawasan sekitar dan akan efek dunia Islam. Erbakan sebut lagi negara Nigeria. Sebab itu ditubuhkan D8 untuk counter G7. G7 kan? Oh, tak salah saya. G7, negara-negara maju Eropah. Dia kata negara Islam harus membentuk blok ekonominya tersendiri dan dinamakan D8, Developing 8. Negara membangun Islam 8. Nigeria, Egypt, Turki, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, satu lagi apa? Lupa pula. Nanti Mob TV kena rekod baliklah satu lagi. Kan? Satu lagi. Negara apa satu lagi? Iran. D8, Developing 8. Yang menjadi key factor dalam dunia Islam. Kalau negara ini bangkit roh perjuangan Islam dia akan affect the whole world.
Jadi rakan-rakan sekalian, apa yang berlaku di Mesir ini ada kaitan dengan a secret elite. Yang saya maksudkan secret elite di sini, kumpulan elite yang cuba untuk mencatur dunia adalah grup Neocon. Kalau di Amerika, Obama tu sebagai puppet saja. Sebagai orang yang bukan sangat yang menguasai betul-betul Amerika. Dan dia ada pemain-pemain yang di belakangnya yang dia sendiri pun nak kontrol pun tak boleh. Saudara pergi ke Washington, DC, the capital city of United States of America. Satu politician equivalent to 25 para pelobi. Pelobi-pelobi ni yang nak melobi supaya kerajaan Amerika bertindak begini, menyerang Iraq contohnya, menyerang Afghanistan. Ada lebih kurang satu politician di Washington DC. Di Washington DC ni ada parlimen dia, ada senate dia. Satu ahli politik ada 25 pelobi-pelobi yang merapati ahli politik. Bayangkan 25 pelobi. Kau ni serang Amerika, Mesir ni kita kena jatuhkan. Datang orang kedua, jatuhkan. Datang orang ketiga, maknanya. Dan kita tahu bahawa pelobi-pelobi di Amerika ni dikuasai oleh kelompok Zionis yang very aggressive. Kita tahu pun IPAC antara kumpulan pelobi Yahudi yang berpengaruh di Amerika, yang sentiasa kerja dia melobi je. Pekerjaan yang paling terkenal di Washington DC adalah pelobi. Jadilah bukan pendobi, pelobi. Kan tersilap pula pendobi kan. Balik rumah mak bagi tahu kawan. Jawab apa? Profession yang terkenal di Washington DC adalah pendobi dengan confidence-nya kan. Itu selingan eh. Okey. Itu konspirasi teori. Maknanya New World Order ni yang kita nak bincang malam ini, mengapa Mesir berlaku pergolakan? Kerana ada tangan-tangan gaib, kumpulan elit yang 2-3 orang yang cuba mencatur dunia di belakang Amerika untuk supaya apa yang supaya kepimpinan elit Islam tidak naik di mana-mana negara, negara-negara yang menjadi kunci kepada kekuatan negara Islam yang saya sebutkan di 8 tadi. Kalau Nixon sebut ada 4 dalam Seize the Moment, bekas Presiden Amerika, 4 negara ni kalau kamu pulas tengkuk mereka, kamu akan dapat mengekang kebangkitan kepimpinan Islam. Iaitu yang pertama Mesir, sekali lagi Mesir. Sebab itu kita tak heran kenapa Mesir bergolak, kerana diramalkan oleh Richard Nixon bahawa 4 negara ni kamu kena kontrol. Kalau kamu tak kontrol 4 negara ni, Islam akan berkembang di seluruh dunia. Salah satunya adalah Mesir. Dan yang berlaku ni kita tak heran, memang kita dah jangka lah. Yang keduanya adalah negara Turki. Dan yang ketiganya adalah negara Pakistan. Turki ni mewakili kawasan sebelah atas. Egypt mewakili kawasan Arab. Pakistan mewakili kawasan Indo-Pak. Dan Indonesia mewakili kawasan Nusantara, termasuklah Malaysia. Dan kalau kamu boleh pulas kepala lantik puppet, lantik pemerintah yang zalim, kamu akan survive. Amerika dan Israel akan survive sebagai kuasa besar dunia. Dan yang keduanya, definisi New World Order ni adalah menurut kacamata politik. Tadi menurut kacamata teori konspirasi, yang keduanya adalah menurut kacamata politik. Any period of history evidence a dramatic change in the world political thought and the balance of power. Jadi definisi politik, mana-mana period, masa yang dalam sejarah yang menyaksikan satu perubahan yang dramatik. Sebab itu dinamakan Arab Awakening, keterbeliakan mata orang Arab kan. Satu perkara yang jarang kita lihat di negara Arab lah, orang terbeliak kan. Dan dalam dunia politik dan dalam mengimbangi kuasa dunia. Jadi ini maksudnya rakan-rakan sekalian bahawa kenapa kita nak bincang satu, adakah krisis yang berlaku di Mesir dan di Timur Tengah ni merupakan satu pembinaan semula New World Order. Sebelum itu saya nak bagi perbezaan dulu di antara New World Order dengan Old World Order. Kan? Kalau dari segi berat sangat ke? Okey. Okey, saya cuba ringkaskan eh. Apa beza antara New World Order dengan Old World Order? Secara ringkasnya adalah New World Order ni kolektif, sepatutnya lah yang idealnya New World Order ni adalah collective security based on mutual interest and entity. Maknanya New World Order ni sebenarnya satu konsep yang baik untuk mewujudkan satu keamanan dan tidak ada hegemony perang. Itu sepatutnya. Tapi Amerika dah manipulate New World Order ni. Jadi yang Old World Order punya style adalah hegemony, menindas dan sebagainya. Sebab itu sepatutnya kalau kita nak bincang malam ni,
dalam perspektif Amerika, New World Order betul adalah Mesir dan Arab Spring ni, krisis yang berlaku sekarang ni di Mesir adalah untuk mengembalikan semula New World Order versi Amerika. Maknanya nak mengembalikan semula zaman Mubarak. Sebab tu kita dengar Mubarak nak keluar kan, dah bersiap-siap kemas baju lah katanya. Nah, bahari raya di kampung katanya. Kemudian itu maksudnya. Maknanya betul lah. Malam ini tajuknya ada betul. Tapi ada question mark kan. Dia tanya. Jadi kita jawab ya. Rekonstruksi order baharu dunia versi Amerika. Maknanya dia nak kembalikan balik supaya akhirnya Israel akan exist dengan dengan sustain. Okey, saya ringkaskan dalam masa setengah jam. Dalam masa 5 minit ringkas. Sebenarnya saya tak bercadang nak tahu lah ni sebab pack sangat hari ni. Kemudian anak pula demam. Alhamdulillah suddenly sihat. Tapi bila Fazri jemput tu saya segan lah nak batalkan kan. Okay, saudara Haris pun datang. Saya rasa saya patut datang lah untuk belajar juga dengan beliau. Okay, ringkasnya kronologi Mesir ni supaya kawan-kawan yang nak memahami malam ni, kita tahu bahawa secara ringkas saya cuba memampatkan. Kita tahu bahawa Mesir ini dulu diperintah oleh satu kumpulan raja, King Farouk namanya. Kemudian berlaku kudeta 1952 oleh Jamal Abdel Nasser, presiden pertama kepada Republik Arab Mesir. Nasser 1952 dengan Najib, dua jeneral tentera, 27 orang aja, dan disupport oleh oleh Ikhwan Muslimin. Oleh sebut Ikhwan Muslimin. Sebab itu ada orang menggunakan hujah bahawa tengok Ikhwan pun dulu cuba juga untuk orang pasang kuasa. Kemudian zaman Mubarak pun sama juga, dia cuba untuk menjatuhkan Mubarak. Sebab apa salah? Padahal Ikhwan kena balik. Ada orang guna hujah macam tu kan? Apa Ikhwan buat dah kena dia balik. Jadi 1954 apabila asalnya untuk menjatuhkan kezaliman, menamatkan kebobrokan King Farouk ketika itu. Tapi akhirnya tentera janji hanya 6 bulan je. Okay, 6 bulan je lah kami interim government ni. Akhir-akhir jadi 60 tahun. Lama dah tu, 6 bulan ke 60 tahun. Jadi apabila Ikhwan yang menyokong rampasan tentera ni, akhirnya dia diperlakukan dan diharamkan pada 1954. Jadi pergolakan, pergeseran di antara tentera dengan Ikhwan ni sudah lama, puluhan tahun. Kan, pergeserannya, mereka dibunuh. Kita tengok Abdul Qadir Al-Audah, pemimpin yang antara yang hebat dari Ikhwan Muslimin, digantung, Hassan Labana ditembak, Mursi disumbat dalam tahanan rumah kan, dan sebagainya. Maknanya mereka diperlakukan dengan begitu menyedihkan. Zainal Al-Ghazali kita lihat bagaimana diletakkan anjing dalam penjaranya. Aktivis Ikhwan Muslimin, Muslim Brotherhood ni sejak daripada dulu memang ditarget oleh Ikhwan Muslimin, ditarget oleh pihak tentera kan, dengan tu orisanya kan, ditarget oleh pihak tentera. Kita tahu penjara Mesir ni memang hebat kan, di bawah tanah tu penjara dia. Kalau hilang memang kita tak tahulah. Saya pergi terakhir 2003 Mesir ni, lama dulu. Memang tengok Mesir ni memang memang gitulah kan. Memang rakyatnya takut dan sebagainya kan, kerana hidup lama dalam cengkaraman Mubarak. Kemudian naik Anwar Sadat kan, Anwar Sadat, kemudian dia dah longgar sikit. Tapi bila naik balik Mubarak dan sebagainya, maka pergeseran itu berlaku secara secara tajam di antara pemerintah, tentera. Yang kita tahu pemerintah itu adalah tentera sebenarnya Mesir ni. Tentera bukan hanya menguasai ketenteraan, tapi menguasai ekonomi Mesir. 40% ekonomi Mesir dikuasai oleh tentera. Tentera menguasai ekonomi itu, dia menguasai terusan Suez, menguasai gandum, menguasai minyak, menguasai elektrik. Ini main key kepada ekonomi Mesir. Jadi tak mustahil lah bila Morsi memerintah, mereka boleh anytime boycott dengan simpan minyak. Tiba-tiba bila Morsi jatuh, ada pula minyak. Kuwait nak hantar lagi kan, billion tong membantu Mesir. Jadi kita tahu bahawa Morsi memerintah, tapi the old regime. Dia punya kementerian dalaman, polis, semua orang lama. Jadi bukan mudah Morsi nak memerintah. Kemudian yang saya nak bagi tahu bahawa 4-5 faktor yang terakhir, 6 faktor kenapa Mursi jatuh. Pertama sekali adalah Mursi adalah membawa citra, dilihat membawa citra Islam. Walaupun Muslim Brotherhood telah, Ikhwan Muslimin telah cuba untuk menyederhanakan pendekatan dia, menampakkan mereka
representable kepada masyarakat, tidak nampak terlalu nakkan Islamic State, negara Islam dan sebagainya. Dan mereka telah decide untuk masuk, terlibat dalam politik demokrasi semenjak 1984. Mereka kata nak buat perubahan bukan melalui lagi melalui apa nama keganasan, melalui pertumpahan darah, tapi mereka komit untuk bersama dengan sistem demokrasi. Dan kita tahu bahawa sistem demokrasi Mesir kalau bertanding, Mubarak pasti akan menang 99.9999%. Mana-mana negara Arab lah kita lihat, memang bertanding aja parti ruling party akan menang sebab berlakunya penipuan dan sebagainya. Sebab itu saya cerita, tak payah cerita lah, nanti lambat pula kan. Cerita menarik tapi tak apalah kemudian. Tak apalah, nanti dah panjang pula kan. Kita nak interact lepas ni. Yang keduanya, yang pertama kerana Mursi membawa citra Islam. Sebab itu Profesor Tariq Ramadan saya sebut di Padang Merbuk hari Sabtu lepas ketika himpunan, saya kata Profesor Tariq Ramadan cabar Western power. Dia kata whether Western power is ready to allow democracy being practiced within the Arab world. Sama ada Barat ni sudah bersedia tak nak membenarkan demokrasi ni diamalkan seperti mana yang mereka perjuangkan, nak membebaskan dunia dengan demokrasi. Bila grup Ikhwan Muslimin komit dengan sistem demokrasi, apa yang mereka buat? Sisi pun menterbalikkan Mursi. Walaupun kita tak katalah Mursi ni the best, dan sepatutnya idea Rashid Ghannouchi daripada Tunisia kita patut guna. Maknanya Ikhwan jangan bertanding presiden dulu, sepatutnya lah. Tapi kita tak nak bincang malam ni sebab kita tak nak menyalahkan sesiapa malam ni. Ini masa untuk solidarity untuk Mursi dan rakyat Mesir. Yang pertama itu. Sebab itu bila ada pemimpin yang bercitra Islam, mereka akan kacau. Tengok Sudan apa berlaku. Sheikh Hassan Turabi juga Muslim Brotherhood di Sudan juga melakukan rampasan kuasa dengan Jenderal Omar Bashir, menumbangkan diktator di Sudan. Akhirnya apa sudah dah jadi? Berapa sudah dah terpecah sekarang? Dah terpecah pada 3. Sudan Selatan sudah merdeka pada 11 Julai pada 2011. Dan Darfur dikacau. Tengok, bila ada ya pemerintah yang ada citra Islam, dia kacau. Dia pecah belahkan Sudan, ke Sudan Selatan, dia pecahkan Darfur, kan, bergaduh. Tengok Sudan, 90% minyak Sudan dah hilang kepada Sudan Selatan. Sudan Selatan siapa kontrol? Bekas John Garang dulu. Nama pun John Garang. Kan, maknanya dia kacau. FIS 1991 dia kacau juga bila parti Islam menang di Algeria. Sebab itu Algeria tak terkesan dengan Arab Spring. Kerana Algeria takut, rakyat Algeria takut berlaku 1991. Sebab tu kita tengok, Maghribi rakyat bangkit, Tunisia rakyat bangkit, tiba Algeria senyap aja, buat dek aja kan. Orang Islam kata ontok aja kan. Apa ontok ni? Tak bising. Rupanya Algeria dah mengalami 1991 bila Front Islamic Salvation, Parti Islam Algeria menang di Algeria, tentera merampas kuasa dan berlaku pembunuhan beberapa tahun menyebabkan rakyat Algeria fobia dah. Jadi Algeria memang tak bangkit ketika Arab Spring. Itu yang pertama. Yang kedua, secara ringkas, kenapa Mursi ditumbangkan adalah kerana Mursi antara penyokong kuat kepada Hamas, perjuangan rakyat Palestin. Sebab kita tahu bahawa zaman serangan Gaza 2008, Zvi Livni, Menteri Luar Israel ketika itu berada di Kaherah, melancarkan peperangan terhadap Gaza daripada Mesir. Dia komand, Zvi Livni perempuan kan, dia komand daripada Kaherah, serang Gaza. Tapi zaman Mursi, no way. Sebab itu Gaza well protected dan sepadan Rafah tu dibuka. Ini menyebabkan Israel rasa panas kan. Sebab itu negara Arab bila nak bebas, Israel akan rasa panas. Yang keduanya kerana sokongan Mursi kepada perjuangan rakyat Syria. Kerana dia tahu bahawa kalau Syria bebas juga, Israel sekali lagi akan panas lagi. Sebab sebelah je kan, semua dah bebas, tiba-tiba dia secoet kat situ yang tertekan kan. Jadi rekan-rekan sekalian kena faham kenapa Mesir besar, kerana itu. Yang keempatnya adalah kerana tentera. Tentera nak berkuasa. Sebab sebelum ni dia dah biasa mewah kan, 40% ekonomi. Tiba-tiba lepas kejadian Arab Spring, dia tak
tak ada peranan yang besar, tak glamour pun kan. Kemudian tak boleh menguasai, bukan saja pentadbiran, tak boleh menguasai ekonomi dan sebagainya. Itu antara sebab-sebab mengapa Mursi dijatuhkan. Walaupun kita tak kata Mursi ni the best, tapi this not the time untuk kita bincang pasal Mursi bagus atau tak bagus. Bukan. Yang pentingnya kita nak stop pembunuhan yang berlaku, dan kita go for Malaysia harus support, harus, maknanya kita nak urge, nak desak Amerika dan semua General Sisi yang tak ada sisi, semua harus komit menghormati sistem demokrasi. Terima kasih. Ustaz Haji Fitri, panjang lebar ni sudah melangkau daripada apa yang kita ingin bicarakan. Maksud saya tadi, pusingan pertama itu tak perlu lagi bicarakan tentang New World Order, tapi sudah disentuh untuk memudahkan mungkin pemahaman kita. Cuma tuan-tuan saudara, mungkin pembincangan kita ini agak tinggi sifatnya kan, dengan memerlukan kita menganalisis dengan lebih mendalam dan pengetahuan yang lebih luas tentang apa yang berlaku dalam konteks pergerakan di Asia Barat dan Afrika Utara. Cuma sebelum kita pergi lanjut kepada panelis yang pertama tadi, Saudara Haris, ada baiknya saya beri ruang kepada hadirin-hadirat saudara untuk mungkin kalau ada pandangan atau pertanyaan atau persoalan sebelum kita pergi lanjut lagi dan lebih mendalam tentang isu ini. Kalau ada, boleh kita kongsikan bersama. Silakan. Belum lagi ya? Okey, silakan. Selepas ni terus. Okey, kita akan pergi kepada Saudara Haris. Mungkin kali ini kita akan melihat bagaimana faktor ekonomi memainkan peranan dalam pergolakan yang berlaku di Asia Barat dan juga di Afrika Utara. Mungkin tadi dah disebut tentang Majlis Kerjasama Teluk GCC antara negara-negara yang antara pemain kuatnya Saudi dan beberapa negara yang lain. Dan kali ini kita mungkin nak melibatkan, membabitkan bagaimana pembabitan GCC ini dalam konteks melaksanakan tekanan-tekanan kepada negara yang bukan GU, maksudnya bukan sahabat dalam rantau Arab itu. Kalau Saudara Haris dapat terangkan sikit apa itu GCC dan peranan GCC, serta bagaimana sekutu-sekutu GCC ini mampu untuk melaksanakan atau tekanan terhadap negara-negara yang bukan sahabat mereka lah. Dan mungkin sedikit penglibatan Amerika, sebab negara GCC kebanyakannya sekutu Amerika. Dan kita tengok macam mana Amerika dengan kelicikan mereka ingin menguasai dunia dalam konteks menguasai ekonomi dan kekayaan di Tanah Arab. Dalam sejarah organisasi serantau di dunia Arab dan dunia Islam, GCC ini merupakan satu tubuhan kedua yang ditubuhkan oleh Arab Saudi untuk menangani perubahan-perubahan serantau. Dan tadi disebut rampasan kuasa di Mesir, Raja Farouk yang disokong oleh Ikhwan. Itu antara satu punca yang menyebabkan Ikhwan ini sentiasa dinilai dengan kritikal oleh monarki-monarki Arab, terutama di GCC, termasuk dan juga Maghribi dan Jordan. Peranan Ikhwan ni dia selalu terlibat dalam melawan pemerintah. Terlibat sejak awal penubuhan di Mesir yang paling kita nampak. Dan di Syria terlibat pada zaman Hafiz al-Assad dengan mendapat sokongan dari Iran.
klik pada GCC tadi untuk menangani pengaruh Nasirism. Antara tindakan Saudi adalah menubuhkan OIC sebagai saing pada Liga Arab. Liga Arab ni satu pertubuhan yang menyatukan Arab. Kemudian Saudi membalas dengan menubuhkan OIC yang akan menyatukan semua dunia Islam termasuk dunia Arab dan dunia lain. Dan ancaman yang kedua tu yang menyebabkan Arab Saudi menubuhkan GCC, Majlis Kerjasama Teluk, melibatkan negara-negara, semuanya negara monarki di Teluk Parsi, yang tidak monarki yang ada bersempadan dengan Teluk Parsi. Iraq tidak dilibatkan sebab Iraq ni republik dan hubungan yang kurang baik dengan Saudi. Dan melibatkan Arab Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, Oman, negara di Teluk Parsi. Dan sekarang ni GCC, satu yang mengumpulkan negara-negara yang menjadi rising powers dalam dunia, antaranya UAE, tapi yang biasa disebut ialah Abu Dhabi dan Dubai. Saya kalau kita tengok berita-berita ekonomi sejak mungkin dalam 10-15 tahun kebelakangan ni, kita akan selalu dengar Dubai yang membeli saham pelabuhan di Amerika, kemudian Abu Dhabi kemudian pusat kewangan dunia, itu juga Bahrain pusat kewangan, salah satu pusat kewangan Islam. Dan Qatar yang paling utama, Qatar yang dana yang dimilikinya menyebabkan negara-negara barat sendiri termasuk Britain mengajak Qatar melabur di Britain untuk meningkatkan ekonomi. Dan dana yang dimiliki Qatar ni sangat sangat besar. Kalau kita tengok Qatar Airways yang ada tertulis di jersey pasukan bola ni, kita tengok di pasukan bola terkemuka ada Qatar, Etihad, dan itu semua tanda-tanda yang menunjukkan kebangkitan kuasa-kuasa lain yang dalam dunia akademik disebut sebagai rising powers. Kalau sebelum ni kita tak apa-apa dengar dunia-dunia Arab, sekarang ni ada Qatar, ada Dubai, UAE dan juga Saudi. Dan terbaru kurang dari kebangkitan Arab ni, Arab Saudi cuba mengumpulkan idea Gulf Union, maknanya GCC, tapi hubungan yang lebih rapat daripada sekadar Majlis Kerjasama Teluk. Maknanya kalau dia bersatu di bawah satu union, mungkin bermodelkan kesatuan Eropah dan sebagainya, maknanya pengaruhnya akan lebih kuat dengan kuasa sumber minyak, gas dan sebagainya. Akan muncul kuasa yang lebih besar di dunia Arab. Di GCC ni kebelakangan ni yang namanya semakin mendapat perhatian disebabkan ada kebangkitan di Bahrain, kebangkitan di Kuwait yang biasanya tak diberi perhatian, ada kebangkitan di Kuwait yang melibatkan kumpulan pembangkang Syiah. Ini juga yang menyumbang kepada wacana ancaman Syiah tadi. Tadi ada disebut D8. D8 ini satu agenda dasar luar terbakan yang utama yang disebut, yang dinilai sebagai salah satu yang menyebabkan
pemerintahannya ditamatkan dan sokongan kepada kumpulan diberikan kepada kumpulan-kumpulan lain yang lebih liberal, termasuklah AKP yang sekarang ini muncul sebagai model parti post Islamis. Kalau kita tengok kuasa-kuasa yang terlibat dalam Arab Spring ni, Arab Saudi, Qatar, Turki, di semua negara-negara sekutu kepada Amerika. Tetapi dalam banyak agenda-agenda serantau, kuasa-kuasa ni dia dapat pesu agenda sendiri yang kalanya berbeza dengan kepentingan Amerika, walaupun tak bertembung secara jelas. Contohnya Qatar yang memberi sokongan kepada Ikhwan tak disetujui oleh, bukan saja oleh Amerika tetapi juga sekutu-sekutu di dalam GCC dan juga rantau. Dan Turki yang cuba menunjukkan sikap yang keras terhadap Israel, yang baru ni dia mengatakan yang rapasan kuasa itu disokong oleh Israel dan mendapat respons yang keras dari Amerika, Turki dan pemerintah Mesir. Kalau kita tengok sejak insiden Mavi Marmara, Turki secara konsisten menunjukkan sikap yang lebih semakin kritikal terhadap Israel, walaupun mempunyai hubungan diplomatik, walaupun kedua-duanya sekutu kuat Amerika. Tapi dalam banyak hal sejak kebelakangan ni, regional powers ni yang menjadi rising powers utama dalam dunia pada masa ni dibiarkan untuk meneruskan agenda sendiri masing-masing untuk rantau. Kalau kita tengok di semalam, Al Jazeera mula bersiaran di Amerika. Itu satu pulangan yang diperolehi oleh Qatar lepas kerjasama sejak menjatuhkan Gaddafi dan sebagainya. Dan Al Jazeera sekarang menjadi satu pemain penting dalam media dunia Arab dan dunia. Sebab kalau kita tengok sumber penting untuk Mesir yang sentiasa panas sejak 2011, sumber utamanya adalah Al Jazeera. Kalau kat sini kita tengok, kita buka TV, biasanya kita ke Al Jazeera dulu yang ada sumber yang lebih rapat dan lebih dalam berbanding saluran-saluran lain. Itu tajuk besar, Rising Powers, Qatar, Turki. Dan kalau dalam sejak belas tahun lepas, kita selalu dengar BRICS, Brazil, Rusia, India, China dan ada baru satu yang baru, Afrika Selatan yang jadi BRICS kan, South Africa. Dalam ekonomi dunia ni, negara-negara yang sedang meningkat naik dan terlibat sekali dalam ni, Rusia, China yang semakin dapat peluang ekonomi di Iraq dan kerjasama yang sentiasa rapat dengan Iran. Itu yang selalu dibawa oleh kelompok-kelompok tertentu tentang bangkitan Syiah dan sebagainya apabila menjelaskan isu Syria, isu Iran. Dia terlalu terfokus dan mengabaikan satu sisi lain yang besar, iaitu kebangkitan dari itu, termasuklah Rusia. Dan Rusia yang motivasi yang menjelaskan peranan Rusia, kenapa Rusia menyokong Syria, kenapa Rusia menyokong Iran, itu takkan dijelaskan dengan Syiah sebab dia bukan Islam pun.
kenapa China menyebelahi Iran dalam banyak hal. China sebab negara yang ekonomi tengah naik. Itu semua dijelaskan oleh kepentingan-kepentingan masing-masing. Melibatan dalam minyak, gas dan sebagainya. Dan Eropah. Kenapa Eropah dalam banyak hal dia lambat untuk bertindak terhadap Iran, terhadap Syria. Sebab Eropah menjaga hubungan-hubungan kepentingan-kepentingan ekonomi tu. Sebab sumber-sumber minyak, gas untuk Eropah ni kebanyakannya datang dari kawasan-kawasan situ, daripada Iran. Kalau gas kan daripada Rusia, dari Rusia. Jadi kepentingan-kepentingan tu menyebabkan dalam banyak hal Eropah ni dia tak mengikut sepenuhnya garis yang ditentukan oleh Amerika Syarikat. Dan itu juga menjelaskan dasar luar Qatar, kenapa Qatar menyokong agenda Amerika di Libya, kenapa menyokong agenda di Syria, dan kenapa Qatar memberi sokongan yang sangat kuat kepada Ikhwan di Mesir. Sebab itu menjelaskan satu kepentingan yang sebut tadi, kepentingan ekonomi tu. Sebab pentadbiran Mursi ada berunding dengan IMF untuk bantuan, tapi belum selesai rundingan, Qatar dah memberikan bantuan berbilion kepada Mesir. Telah melabur dalam banyak sektor, terlibat dalam disebut sebagai cuba membeli terusan Suez Qatar. Itu yang menjelaskan kuasa, menjelaskan kepentingan Qatar dan isu-isu ekonomi yang ada kalanya agak tersirat dan kurang diceritakan. Kalau satu lagi kita tengok kuasa gas dunia, dua negara yang lebih besar sumber daripada Qatar adalah negara yang saiznya besar, Rusia, Iran, kemudian Qatar yang saiznya kecil tu, sumber gasnya hanya kurang sedikit berbanding dengan yang kedua, Rusia, Iran. Maksudnya isu-isu kepentingan tadi, dengan contohnya kalau yang paling mudah diperhatikan ialah Qatar, kepentingannya untuk memperluaskan audience Al Jazeera sehingga ke Amerika, kepentingannya untuk memegang negara-negara yang ada kepentingan ekonomi. Sebab tu kalau Qatar walaupun sekali dengan Arab Saudi, sekali dengan Amerika dan sebagainya, dia menjaga hubungan dengan Iran. Qatar ni dia ada berkongsi satu kawasan gas, dengan Iran, yang bersepadan dengan Iran. Dan itu juga menjelaskan kenapa Rusia memberi sokongan. Itu Rusia tak terlibat dalam, kalau kita kata, konflik Sunni Syiah apa semua, Rusia tak terlibat. Tapi dia memberi sokongan kepada Iran, memberi sokongan kepada Syria. Dan saya tengok satu wawancara Charlie Rose yang menteri luar Rusia, dia sangat jelas yang dia tak menyokong agenda Barat di Syria, walaupun sebelum tu dia menyokong tindakan di Libya. Maknanya itu satu order baru yang cuba yang dijelaskan melalui tindakan Rusia tadi. Rusia menolak usaha Amerika untuk membentuk Asia Barat ni. Jadi memelihara kepentingan-kepentingannya, melibatkan
Iran melibatkan Syria dan juga kepentingan serentau. Kalau kita tengok, Rusia masih mempunyai hubungan yang baik dengan Iran walaupun selepas kejatuhan Saddam Hussein hubungannya lebih baik dengan Iran, dengan Rusia. Selepas kejatuhan Saddam, hubungan Rusia masih baik dengan Saddam. Itu sajalah untuk kalau dapat saya menyorot daripada awal perbincangan kita tadi, sehingga kepada apa yang disebutkan Saudara Haris Bambu tadi kan, antaranya dengan awal latar suasana di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara ataupun yang kita sebut Timur Tengah ini sudah punya kepentingan-kepentingan yang harus dipertahankan oleh pihak-pihak tertentu. Walaupun ini mungkin analisa mereka, tapi itu adalah perkara yang jelas. Antaranya kepentingan ekonomi, dan mungkin Jufitri juga bercerita agak berbeza mungkin tentang kepentingan agama dan ingin menafikan kebangkitan Islam di rantau ini. Ada 10 pemain utama di rantau ini yang disebutkan tadi, termasuk antaranya kuasa barat yang sudah lama tidak bermain ataupun tidak memainkan peranan selepas Perang Dunia mungkin, antaranya Britain dan negara Eropah yang selepas Perang Dunia dan Perang Dingin menampakkan dominasi Amerika di rantau ini. Tapi seterusnya kita melihat lagi bahawa kuasa barat dan Eropah sudah mula mencengkam dan menapak di kawasan rantau Arab dan Afrika Utara. Kemudiannya mungkin saudara saudara Jufitri tadi ada bercerita tentang kronologi bagaimana polemik ataupun konflik di Mesir ini tercetus sejak zaman Raja Faruk dengan kudeta yang dilaksanakan oleh Najib dan juga Jamal Abdul Nasir antaranya, dengan sokongan oleh kelompok-kelompok Islamis ketika itu. Dan bagaimana seterusnya sampai kepada hari ini apabila 2-3 kali kudeta atau rampasan kuasa secara tentera itu berlaku, sampai kepada Morsi yang baru-baru ini yang dikatakan sebagai satu-satunya presiden pertama yang dinaikkan secara legitimate, that means maksudnya secara demokrasi dan sistem pilihan raya yang bersih, itu akhirnya menjadi satu polemik yang lebih besar. Sebab sebelum ini tentera menjatuhkan pemimpin diktator, tapi kali ini tentera menjatuhkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya secara legitimate itu. Dan yang seterusnya mungkin saya nak bawa ini untuk perbincangan yang seterusnya dalam masa yang tak banyak kepada saudara Jufitri, ada dua antaranya karya yang ditulis oleh penganalisa politik dunia yang berkait dengan rantau Asia Barat. Yang pertama saya fikir Samuel Huntington dengan Clash of Civilization and Remaking of the New World Order. Dan yang kedua Francis Fukuyama dengan teori dalam bukunya The End of History and the Last Man. Dua buku ini atau dua karya ini sebenarnya menampakkan bagaimana dominasi ataupun perancangan Amerika untuk melakukan public opinion kepada dunia bahawasanya sistem demokrasi liberal itu akan jadi sistem yang akhir dalam sejarah manusia dan akan menjadi penentu kepada kesejahteraan dan keharmonian, the new world order tadi disebutkan. Tapi itu adalah mungkin permainan Amerika untuk menguasai negara-negara yang ada kepentingan baginya. Soalan saya untuk saudara Jufitri, kalau dikatakan tadi Francis Fukuyama dengan teori liberal demokrasi sebagai akhir kepada puncak kesejahteraan dunia, tapi apa yang berlaku di Mesir tidak sebegitu. Cuma kita bertanya, bagaimana Turki dan model Turki dapat sustain? Kita tahu sebelum ini Turki juga bergolak sekejap atas sebab bantahan beberapa, maksudnya bantahan sekelompok manusia, sekelompok rakyatnya yang tak setuju dengan pembangunan di kawasan Gezi Park dan sebagainya. Dan kemudiannya
Erdogan sendiri telah melakukan satu benda yang luar biasa dengan mengumpulkan jutaan penyokongnya di dua bandar besar, Ankara dan Istanbul, menampakkan sokongan kuat kepada kepimpinan Erdogan, dan dia dikatakan Islamis yang mengekalkan ciri-ciri sekularis dan juga ciri-ciri liberal. Itu bagaimana model Turki mungkin dapat diceritakan sedikit dan diberikan mungkin apa adaptasi yang boleh kita ambil daripada model Turki untuk negara Mesir kalau boleh, dan negara Syria dan rantau di Asia Barat. Rakan-rakan sekalian, dua lagi sebab yang saya nak sambung tadi, yang sebab yang kelima kenapa Mursi jatuh adalah yang kelimanya adalah disebabkan pemimpin baru tapi jentera lama. Seperti saya sebutkan tadi, saya dah sebutkan tadi, Mursi adalah satu citra pemimpin baru, tapi masalah beliau apabila tidak didokong sepenuhnya oleh jentera-jentera kerajaan yang masih lagi berfikiran old regime, maksudnya berfikiran masih lagi Mubarak dan sebagainya. Sebab itu juga Mursi tidak mendapat support untuk melakukan perubahan. Kerana apa? Sebab itu dia nak pindah perlembagaan dan sebagainya. Kerana nak berikan kuasa penuh itu bukan untuk dia jadi diktator, tapi sebab dia diganggu oleh orang tepi dia, pegawai kerajaan dan sebagainya. Sebab itu dia memerlukan pindaan tersebut yang menyebabkan orang yang tak suka dia main isu ni. Lihat, Mursi nak kembali balik kepada zaman Mubarak dengan memberikan kuasa yang besar kepada presiden. Walhal, dia pindah itu sebabnya adalah untuk supaya dia boleh lakukan perubahan secara cepat dan tidak diganggu dah oleh orang-orang yang cuba mengganggunya. Dan sebab yang terakhir sekali adalah kerana disebabkan adalah kerana perpecahan, tidak ada kesepakatan di kalangan parti-parti yang memerintah, khususnya golongan liberal, sekular dan sebagainya. Sebab itu kejatuhan Mursi ini, kita lihat golongan liberal seperti Al-Barda'i. Al-Barda'i asalnya dia menyokong rampasan itu, tapi bila dah berlaku pembunuhan banyak ini, even golongan liberal daripada seluruh dunia pun mengutuk apa yang berlaku di Mesir. Maknanya golongan liberal pun di seluruh dunia pun sudah tidak lagi menyokong apa yang dilakukan oleh Sisi, yang asalnya untuk menamatkan pemerintahan pemimpin yang ada citra dan aspirasi Islam seperti Mursi dan sebagainya. Sebab itu rakan-rakan sekalian, saya sebutkan tadi bahawa perlu dipahami bahawa pemimpin-pemimpin yang saya sebutkan tadi, negara-negara kunci utama dunia Islam ini seperti Turki, Mesir, mereka saling berhubung sebenarnya. Mereka bukan disconnected. Maknanya Erdogan ada hubungan yang baik dengan Mursi secara peribadi, sebab ada agenda dan cita-cita yang sama tadi untuk menegakkan perjuangan Islam dan secara pendekatan yang terkini. Dan sebab itu kita lihat pendekatan mereka pun sebenarnya sudah berubah. Dan disebabkan kerana apabila kita tonjolkan wacana Islam itu, perjuangan Islam itu terlalu obvious, terlalu jelas, maka pastinya ada orang yang akan mengganggu. Jadi apa strategi yang dilakukan oleh Mursi, dilakukan oleh Erdogan yang ada hubungan baik, yang juga ada hubungan baik dengan well connected dengan Ben Kiran, Perdana Menteri Maghribi, yang juga daripada asalnya daripada pergerakan Harakat Tauhid Wal Islam, pergerakan Islam Tauhid dan Pembaharuan, juga ada kaitan hubungan yang baik, juga well connected dengan Sheikh Rashid Ghannouchi, pemimpin parti Islam di Tunisia. Maknanya mereka ni well connected yang menyebabkan Israel dan Amerika takut di antara negara-negara yang baru lepas cengkaman kuku besi, akhirnya diperintah oleh pemimpin yang ada citra Islam tapi menggunakan pendekatan yang baru. Sebab itu debat di, kita lihat debat-debat di Mesir, di Turki, di dunia Islam sekarang ini, sama ada nak gunakan theocratic state ataupun nak menggunakan civil state with Islamic reference. Maknanya dari segi pendekatan, mereka tidak lagi menggunakan kita mahukan negara Islam, sudah tidak ada lah. Kerana mereka tahu kalau ini dikedepankan konsep kami nak memperjuangkan negara Islam ini, maka Amerika sudah tentu jelas-jelas akan cantas daripada awal lagi. Jadi apa pendekatan yang baru digunakan oleh kawan-kawan kita di Asia Barat ini dan Afrika Utara ini, mereka mengubah pendekatan dengan nampak macam liberal, seolah-olah nampak macam tak ada nak bawa agenda Islam. Sebab itu Erdogan di Turki 5 tahun dia senyap.
Selepas dia menang tahun 2000, dia dalam penjara, kawan dia lead pilihan raya, Perdana Menteri Tuki Erdogan tu masih dalam penjara. Dia menubuhkan Parti Keadilan dan Pembangunan, AK Party, AK Party, parti yang lambangnya mentol tu kan. Lambang pun mentol kan. Kalau orang nak kaitkan dengan Islam, boleh orang nak kaitkan dengan Islam, tapi kalau secara zahirnya apa kena-kena mentol dengan Islam kan. Dan sepatutnya tahu lambang bulan ke, lambang Fahmi pakai kopiah ke kan, contohlah. Parti kopiah kan nampak Islamik kan, kami nak Islam. Tapi dia ubah pendekatan supaya, sebab dia tahu dah pengalaman di Algeria, pengalaman di Sudan, pengalaman Hamas di Palestin 2006 menang. Bila ada nampak citra perjuangan Islam tu, dia akan kacau. Dia akan tak itiraf lah, dia akan cuba boikot lah, akan cuba sekatan ekonomi lah dan sebagainya kan. Itu. Sebab itu di Turki modelnya, sebenarnya idea model di Turki ni digagaskan oleh rakan-rakan di Maghribi, daripada harakah Tauhid wal Islam saya sebutkan tadi, yang akhirnya menubuhkan sayap politiknya, iaitu Parti Pembangunan dan Keadilan, sama nama dengan parti di Turki. Sebab idea asalnya gerakan Islam di Maghribi telah gagaskan idea perubahan secara nampak lebih, saya gunakan istilah liberal lah, bukan liberal dalam konteks yang liberal tu, maksudnya lebih nampak macam relax saja. Tak nampak istilah-istilah Islamnya, tapi memperjuangkan keadilan, membasmi kemiskinan, membasmi korupsi. Maknanya ini juga, walaupun tak nampak perkataan Islam tu, tapi inilah prinsip perjuangan Islam yang mahu membasmi korupsi. Tidak ada lagi diorang perjuangkan kami nak Islamic State, sedangkan mereka perjuangkan prinsip-prinsip asas yang sepatutnya inilah pendekatan yang terbaik. Kita tonjolkan Islam itu dari segi bagaimana pandangan Islam tentang membasmi kemiskinan, bagaimana Islam menyikapi tentang membasmi buta huruf dan sebagainya. Jadi diorang gunakan tema-tema utama ni. Sebab itu Erdogan menggunakan idea yang dibincang pada awal lagi, tapi yang berjaya laksanakan lebih awal adalah Recep Tayyip Erdogan melalui AK Parti. Dan kita tahu bahawa Erdogan ini merupakan anak didik kepada Erbakan tadi, Perdana Menteri Turki yang ada citra Islam juga, digulingkan 4 kali. Sejarah Turki ini 4 kali penggulingan kuasa oleh tentera, 4 kali semenjak Adnan Menderes pada tahun 1959 ataupun 60. Adnan Menderes tak ada pun citra Islam, tapi dia Perdana Menteri Turki yang nak mengembalikan balik azan dalam bahasa Arab, yang asalnya azan dalam bahasa Turki ataupun bahasa Jawa kan, nak kembalikan balik. Itu pun ada unsur-unsur nampak ada unsur-unsur Islam, dia gulingkan Adnan Menderes. Begitu juga berlakunya rampasan kuasa yang kedua, yang ketiga dan keempat. Jadi Erdogan, Perdana Menteri sekarang ini, ambil lesson. Dia kata kalau kita syadid sangat, keras sangat nak laksanakan roh perjuangan Islam ni, awal-awal lagi tentera Amerika, Israel akan kacau. Jadi apa yang mereka buat? Pendekatan yang tadarruj, berperingkat. Jangan tunjukkan lagi elemen-elemen Islam. Walaupun orang tahu Erdogan ni anak didik Erbakan, merupakan bekas Datuk Bandar Istanbul yang dipenjarakan semata-mata kerana membaca puisi yang ada unsur-unsur membangkitkan roh perjuangan Islam. Dipenjara kerana membaca puisi yang ada unsur-unsur mengembalikan roh semangat perjuangan Islam. Dia orang tahu Erdogan ni. Tapi Erdogan pandai siasahnya, berpolitiknya. Dengan tahun-tahun yang pertama itu, dia tak banyak buat perubahan yang orang nampak dia macam tunduk pada sekular. Bergambar belakang Atatürk punya gambar, menghadiri ritual-ritual yang ada seolah-olah macam menghormati Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian dalam pemerintahan tertinggi di Turki adalah Security Armed Forces. Yang dapat, yang nak buat keputusan rampas kuasa ke apa ke adalah Security Force dia. Ini merupakan majlis keselamatan yang tertinggi di Turki. Tahun-tahun pertama Erdogan menang, dia diam aja. Dia takkan banyak, dia takkan ke, bagi saya chairman. Betul tak? Dia takkan ada, dia diam aja kan. Biarlah kau tentera chair dulu. Perdana Menteri, Menteri di Kabinet 2-3 orang, dengar dulu, relax dulu. Sebab dia tahu pemegang sekular, penjaga sekular di Turki adalah tentera, sama dengan di Mesir. Jadi dia diam dulu. Kemudian dia buktikan melalui pembangunan ekonomi. Inflasi asalnya 29% di Turki. Tahun yang dia ambil tu 2003, 2002. Inflasi Turki ni 19 tingginya 29%, tinggi tak?
tinggi. Saya bukan orang ekonomi, saya pun tak tahu tinggi ke tak tinggi. Tapi tinggilah. Kan? Tapi bila dia ambil alih semua terus berterusan, akhirnya dia berjaya mengurangkan kepada 8%. Dia buktikan bahawa kami ada citarasan, tapi kami boleh buktikan kami boleh mentadbir ekonomi dengan baik. Dia buktikan itu dulu. Kenyangkan perut rakyat dulu. Dan selepas itu bila saya bertemu dengan Mr. Egemen Bagis, Menteri Luar EU Turki, dia ceritakan bagaimana rahsia kejayaan Turki. Saya jumpa dia di Ankara, pergi ke HQ AK Parti, kita bincang bersama dengan beberapa pimpinan belia. Apa rahsia AK Parti yang ada citra Islam tapi menggunakan pendekatan yang... Dia kata memang kami menggunakan pendekatan caring, caring society. Maknanya rakyat dulu, penduduk harus diberikan kekuatan ekonomi dulu. And, sebab itu inflasi turun, kemudian daripada negara 29 terbesar ekonomi dunia naik mencanak kepada 17, negara ke-17 ekonomi besar dunia dalam masa 10 tahun. Dalam masa 10 tahun. Dan diramalkan 2022 Turki akan menjadi 10 kuasa besar ekonomi dunia. Dan dia berjaya membuktikan dia punya ability untuk mentadbir ekonomi dan berjaya menyikapi tentera dengan very very subtle yang betul-betul. Then second term baru dia minta jawatan co-chair. Co-chair, pengurusi bersama security ataupun majlis keselamatan Turki, barulah second term tu baru dia minta kita chair bersama lah kan. Baru dia minta dan baru dia letakkan separuh daripada ahli politik balance dengan ahli tentera. Dan dengan kekuatan ekonomi itu dia berjaya menarik sokongan rakyat. Sebab rakyat lihat, ini pemimpin yang cakap super bikin berjaya. Sebab itu kita saudara lawak, Istanbul adalah antara kota yang terbersih. Antara yang kita payahlah nak lihat sampah ni kalau di kawasan-kawasan utamanya. Kerana ini prinsip Erdogan. Ketika dia jadi duta Istanbul pun dia mengamalkan konsep yang sama, kebersihan. Lihatkan Islam dari situ dulu. Kebersihan, ekonomi, membasmi kemiskinan. Ini tema-tema utama yang digunakan oleh Erdogan. Egemen Bagis sebut lagi, banyak lagi. Dia kata kalau zaman parti CHP, CHP ni, Cumhuriyat ni adalah parti sekular yang memerintah Turki selama puluhan tahun. Dia kata ketika CHP memerintah Turki sehingga tahun 2002, mereka hanya membina 5,000 sahaja, 5,000 kilometer jalan. Kami ambil alih dalam masa tak sampai 10 tahun, 16,000 lebih kami bina jalan-jalan raya, kami bina lapangan-lapangan terbang, kami bina sekolah-sekolah, kami bina hospital-hospital, kami bina macam-macam lagi infrastruktur kesihatan dan sebagainya. Menyebabkan rakyat lihat, ini bukti. Sebab itu bila demonstrasi berlaku di dataran Taksim yang juga ada kaitan sebelum berlakunya rampasan kuasa di Mesir dan sebelum berlakunya peralihan kuasa Emir Qatar daripada bapa ke anak dia, tak pernah dalam sejarah kita lihat bahawa negara monarki boleh serahkan kuasa begitu cepat kepada anak dia. Nah, ini nanti kita bahas kemudian kenapa. Tapi saya nak ceritakan Turki bahawa Erdogan dia ambil pelajaran daripada yang lepas dan dia memfokuskan kepada tema-tema utama yang menyahjeterakan ekonomi rakyat. Kalau istilah David Cameron, Perdana Menteri UK, dia menggunakan General Wellbeing, GWB. Kita ada GDP, kita ada satu lagi GWB, General Wellbeing. Maknanya kesejahteraan rakyat itu dulu diutamakan. Kan? Pencapaian diutamakan. Apa tu? Kan? Rakyat didahulukan. Rakyat didahulukan. Itu prinsip dia. Kan? Dahulukan kesejahteraan ekonomi. Itu yang saya boleh, banyak lagi saya boleh bincang pasal Erdogan ni. Tapi disebabkan malam ini masa agak terbatas, kita berhenti sekat dulu. Kita dah sampai ke penghujung sekarang. Saya tak pasti sudah Zara ni okey tak? Ada soalan nak tanya dah. Kan? Ataupun mungkin Zara, kalau kita ada kesempatan pada masa akan datang, kita akan buat lagi wacana untuk siri yang kedua tentang isu ini juga. Cuma untuk masa akan datang, ada kemungkinan isunya akan berbeza dengan keadaan politik semasa yang akan berubah selepas ini. Kita tahu apa yang berlaku di Mesir dan apa kesudahannya di kawasan Asia Barat ini. Untuk akhirnya, saya fikir saya berikan ruang ini kepada Saudara Haris untuk menyimpulkan pembincangan mungkin pada sudut pandang dia, dan seterusnya kita akan menamatkan forum kita malam ini.
ada tiga poin utama untuk menyimpulkan perkembangan semasa di Asia Barat dan Afrika Utara. Satu, perkembangan semasa ini menjelaskan satu dunia yang mengarah ke dunia pasca Amerika ataupun post American world. Sebab kalau kita tengok dalam peristiwa di Iraq, Amerika boleh secara unilateral menyerang, tapi bermula dengan Libya dan kemudian Syria, Amerika tak dapat lagi untuk bertindak sendiri, untuk bertindak ke unilateral. Kalau kita tengok Syria, usaha untuk menguasakan no-fly zone dan sebagainya mendapat tentangan daripada kuasa-kuasa yang baru naik ni, termasuklah Rusia, Brazil dan sebagainya. Maknanya kuasa Amerika semakin terhad, dan bukan semata-mata disebabkan kuasa yang merosot, tapi disebabkan kebangkitan kuasa-kuasa lain, ya, seperti yang dijelaskan oleh Farid Zakaria dalam bukunya The Post American World. Ini kuasa-kuasa baru itu termasuklah Qatar, Turki, Brazil, termasuk juga Iran, Rusia dan sebagainya. Maknanya kalau kita tengok di Syria, tekanan untuk Obama masuk campur, ya, yang satu mencetuskan satu wacana baru di kalangan pembuat dasar di Washington tentang liberal interventionism, campur tangan kemanusiaan. Kalau macam bawah George W. Bush dulu, neo-konservatif. Jadi bawah Obama ni, dia berlandaskan falsafah liberal, tapi dia tetap melibatkan campur tangan ketenteraan di negara lain. Usaha untuk Amerika terlibat campur tangan di Syria ni disekat disebabkan peranan kuasa-kuasa baru, termasuklah di Iran. Kita pernah lihat penglibatan Brazil dan Turki untuk mengelakkan tindakan yang lebih keras dikenakan terhadap Iran. Poin yang kedua ialah persaingan kuasa-kuasa serantau, regional rivalry. Ini salah satu keywords utama untuk menjelaskan, untuk kita memahami perkembangan di dunia Arab ni. Sebab macam mana pun tetap akan ada persaingan antara Iran dengan Arab Saudi, antara kerjasama antara Arab Saudi dan Mesir. Itu yang menjelaskan kenapa Arab Saudi marah dengan Amerika, kerana Amerika tidak memberikan sokongan yang kuat kepada untuk mempertahankan Mubarak dulu, dan membiarkan Mesir jatuh kepada Ikhwan. Itu salah satu yang menyebabkan Saudi, Qatar dan UAE memberi sokongan kuat kepada rejim baru yang menjatuhkan Mursi. Sebab jurus selepas jatuh, belum pun presiden sementara mengangkat sumpah, Arab Saudi telah memberikan ucapan tahniah terlebih dulu. Belum dilantik pun lagi dah beri ucapan tahniah. Dan kemudian Arab Saudi, UAE dan Qatar memberikan bantuan berbilion dolar, termasuklah minyak daripada UAE dan bantuan gas dari Qatar, termasuk bantuan kenderaan kewangan yang lain. Regional rivalry inilah yang menyebabkan adanya GCC yang sekarang ini menguasai Liga Arab. Kalau kita ikut perkembangan Syria, Liga Arab telah menggantung keahlian Syria, dan sekarang dikuasai oleh GCC tadi, oleh Saudi. Itu salah satu tujuannya adalah untuk menjaga
keselamatan rejim-rejim tadi, pemerintahan-pemerintahan tu, dan juga mengalihkan isu kepada, mengalihkan isu kebangkitan rakyat ni kepada negara-negara lain. Dan kalau kita ingat masa 2011-2012 kebangkitan di Bahrain, satu isu yang mendapat perhatian yang luas. Dan persaingan serantau, regional rivalry, ini akan sentiasa menjadi satu ciri yang jelas kalau kita tak, untuk kita memerhatikan politik dunia Arab. Mesir, Arab Saudi, Iran, Turki akan sentiasa menjadi player yang penting, dan tindakan-tindakan ini akan sentiasa berdasarkan kepentingan-kepentingan tadi itu. Satu contoh lagi, Yaman ni pun kurang mendapat perhatian disebabkan peranannya, kedudukan yang sangat sangat kecil. Tapi Yaman ni akan sentiasa dipegang oleh Arab Saudi. Arab Saudi macam mana pun akan cuba menguasai Yaman. Kalau kita ingat dulu seusaha untuk menyatukan Yaman utara, Yaman selatan, antara yang kuat menentang ialah Arab Saudi. Sebab dia melihat penyatuan Yaman utara, Yaman selatan ni akan menjadikan satu negara yang lebih kuat, negara jiran yang lebih kuat. Kesimpulan yang ketiga ialah rising powers. Itu yang boleh menjelaskan. Sebab selalu dalam wacana popular, selalu keluar dalam media dan mana-mana, selalu tersasar dan selalu memberi tumpuan kepada kebangkitan gerakan Islam, Ikhwan, Mursi, pada Sunni Syiah dan sebagainya. Tapi rising powers ni yang lebih menjelaskan kenapa Qatar bertindak seperti yang dia lakukan sekarang. Kenapa Turki memberi sokongan kepada pemberontak di Syria? Kenapa dia menyokong Mursi dan tindakan Saudi untuk menyatukan negara-negara GCC dan memberi sokongan kepada pemerintah baru di Mesir? The rising powers ini juga menjelaskan peranan China, peranan Rusia, yang kedua-duanya cuba untuk menyekat untuk cek pengaruh Amerika dan negara sekutu-kutu Amerika di rantau Asia Barat. Kita dengar sikit kesimpulan bagi Saudara Jufitri. Bismillahirrahmanirrahim, rakan-rakan yang dikasih sekalian. Cuma saya nak ringkaskan dalam masa seminit dua ini adalah pernyataan sikap kita. Mungkin berbagai isu yang dibincangkan pada malam ini, tapi malam ini kita bawa balik bahawa kita harus mendokong sistem yang telah dipersetujui secara bersama oleh dunia barat dan dunia Islam, itu sistem pilihan raya demokrasi. Maknanya yang telah di kesatuan ulama sedunia pun sudah endorse, maknanya umat Islam boleh terlibat dalam sistem pilihan raya demokrasi. Dan ini pun barat endorse. Mengapa apabila diamalkan secara bebas di Mesir, tiba-tiba General Sisi merampas kuasa? Jadi sikap kita jelas saja, kita fokus kepada mengembalikan balik sistem demokrasi di Mesir yang sepatutnya. Inilah solusi sepatutnya, desakan kita, dan kita akan terus mendesak, termasuk surat kita pada Obama insyaAllah pada Jumaat ini, dan kita telah hantar juga beberapa stakeholder di sekitar negara ASEAN ini bersama NGO-NGO yang lain. Kita desak bahawa antara solusi yang terbaik untuk di Mesir adalah kembalikan semula kuasa kepada Presiden Morsi, dan Morsi di bawah dia akan laksanakan pilihan raya yang baru, dan masa itu rakyat boleh pilih semula pemimpin mereka, bukan dikendalikan oleh tentera pilihan raya tersebut. Itu desakan kita, maknanya kita sokong bahawa demokrasi harus dipulihkan, harus hormat dunia barat, tentera dan sebagainya harus hormat sistem demokrasi. Yang kedua, kembalikan kuasa kepada presiden yang sah, Morsi, dan kemudian adakan pilihan raya, dan itu kita lihat semula siapa yang sebenarnya rakyat mesti pilih untuk menstabilkan dan memakmurkan bumi Mesir. Sebab itu rakan-rakan sekalian, saya mendengar ucapan saudara Ustaz Wan Soho, dia menyebut satu hadis Nabi SAW, "Idza buyi'a li khalifataini
Kata Nabi SAW, sumber hadis ni saya tak dapat lagi, tapi bila Ustaz Wan sebut, saya tahu beliau lulusan Madinah. Kita tahu orang Madinah ni dia very particular dengan hadis. Cuma kita kena cari sumber hadis ini. Idza bui'a li khalifataini, jika kamu membai'ah dua khalifah, maka bunuhlah yang paling lambat tu dilantik. Faktuluh ni sama ada memerangi ataupun membunuh. Mungkin ini kita tapi dalam konteks kita, kita sebut bahawa General Sisi haruslah, ataupun Adli Mansur, Perdana Menteri Papet Mesir sekarang ni, haruslah meletakkan jawatan, haruslah ditolak keluar dan dikembalikan balik pada khalifah ataupun pemimpin yang sah, iaitu Mursi. Dan yang terakhir sekali, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, tidak hanya kita mendengar sejak pada malam ni, kita harus bersama-sama memobilisasi isu ini. Esok insyaAllah kita dengan rakan-rakan majlis belia akan bersidang dalam majlis perundingan belia negara. Kita akan utarakan usul ini supaya mengutuk sekeras-kerasnya dan kemudian mendesak kerajaan Malaysia dan sesiapa yang berkepentingan untuk bersikap tegas dan kemudian mengembalikan balik keamanan dan sistem demokrasi di Mesir. Dan ada beberapa event lagi yang kita akan lancarkan dan kita telah lancarkan, termasuklah kita akan menghantar surat pada Obama, Rusia, United Nations. Dan kalau tuan-tuan mahu bersama-sama, memang kita boleh endorse surat tersebut yang kita akan hantar Jumaat kepada Obama khususnya. Dan hari Sabtu ni kita akan lancarkan Malaysian for Rabah. Kita nak tunjukkan solidarity yang dilancarkan oleh Erdogan, Rabah for All tu, simbol empat tangan itu, sempena jamuan raya Abim pada hari Sabtu ini. Dan kemudian rakan-rakan sekalian, juga saya jemput yang keduanya, rakan-rakan kita akan membawa Douglas Thompson, pengarang buku Inside the Muslim Brotherhood, yang buku ni famous sekarang ini, menceritakan tentang isu dalaman ataupun kekuatan dalaman Ikhwanul Muslimin ini. Ditulis oleh seorang yang very liberal, Douglas Thompson ini. Dia biasa menulis pasal Madonna, dia biasa tulis pasal Clint Eastwood, dia biasa menulis tentang John Travolta, dia biasa menulis tentang Leonardo DiCaprio. Kali ini dia menulis tentang very extreme direction, dia menulis tentang Muslim Brotherhood. Dan kesimpulan dia mengkagumi Muslim Brotherhood dan dia menyimpulkan bahawa Muslim Brotherhood ataupun Ikhwanul Muslimin yang sekarang ditindas di Mesir, inilah antara grup yang sederhana dan harus dirapati oleh dunia barat, bukan memerangi mereka. Jadi kita akan bawa, insyaAllah dia akan sampai kalau Allah izinkan, kita akan buat wacana kupasan buku ini melalui perspektif non-Muslim. Biasanya Muslim cakap macam bias, tapi kita nak tunjukkan bahawa non-Muslim Douglas Thompson akan berbicara tentang buku ini. Dan di interview sendiri, Yusof Nada, pengasas ataupun pegerak utama Ikhwanul Muslimin dan beberapa pimpinan Ikhwanul Muslimin yang lain, pada 5 hari bulan September, sempena 2 hari sebelum Muktamar ataupun World Conference ABIM, yang kita akan panggil dan kita akan formulasikan direction baru untuk pertubuhan Islam seluruh dunia. 5 hari bulan lepas asar, insyaAllah di tentatively di Dewan MBPJ, Dewan Majlis Bandaran Petaling Jaya, 5 petang Haiti, bersama dengan Douglas Thompson, penulis Inside Muslim Brotherhood, dan diterjemahkan oleh PTS dan dilancarkan minggu ni. Ataupun PTS akan lancarkan juga buku versi bahasa Melayu yang lebih murah, RM29, yang bahasa Inggerisnya 97. Pun taklah mahal sangat, RM97 je. yang versi bahasa Melayu RM29 oleh PTS Publication. Dan yang terakhir sekali, saya nak jemput rakan-rakan, kita akan buat perhimpunan besar-besaran di Stadium Melawati Shah Alam pada 6 Ogos malam. Kita dah tempah stadium tu tadi, dan kita Allah, insyaAllah 6 September, 5 September, saya beritahu dia 6 Ogos. 6 Ogos, 5 Ogos dengan Douglas Thompson. September. Nak balik dah ni kan. 5 September dengan Douglas Thompson, 6 September himpunan tak boleh panggil raksasa, himpunan perdana. Perdana lah. Raksasa ni macam Ultraman. Himpunan perdana, kita akan bariskan beberapa isu penting dan tokoh-tokoh gerakan Islam daripada seluruh dunia akan insyaAllah hadir. Saya jemput rakan-rakan untuk wawarkan isu ni. Kita akan keluar poster pada 6 September malam di Stadium Melawati Shah Alam, membahaskan isu Bangladesh, Syria, Mesir yang menderita sehingga saat ini. Kita nak tunjukkan besar-besaran solidariti. Berbanding tempat lain memang besar-besaran mereka punya demonstrasi, kita masih lagi tak besar. Padang Merbuk pun baru ni hanya 4,000 je, kita nak sampai 10,000 dan 20,000 insyaAllah. Dan saya jemput juga rakan-rakan ke World Conference ABIM
pada 7 September di Dewan Auditorium Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, saya jemput rakan-rakan untuk sama-sama kita bawakan beberapa tokoh-tokoh yang bincangkan apa nasib terkini umat Islam dan apa arah baru kita nak mencanangkan selepas berlaku di Mesir, Syria dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Jufitri dan saudara Haris atas kupasan dan buah fikir yang telah dilontarkan sebentar tadi. Saudara, kita sudah pun 10.53 malam. Dan kalau saya boleh buat sedikit kesimpulan akhir, apa yang dapat kita buat atau kita lakukan secara praktikal selepas ini. Yang pertama, saudara, kita mungkin perlu lebih banyakkan pembacaan tentang isu ini. Dia bukan satu isu yang selapis. Isunya besar dan begitu complicated, kompleks sekali, dan dia memerlukan pembacaan dan penelitian yang lebih untuk memahami isu ini secara mendalam. Yang kedua, saudara, dapatlah untuk kita paling tidak bagaimanapun pandangan yang dilontarkan oleh saudara Haris dan juga saudara Jufitri tadi mungkin ada nada yang berbeza, tapi tujuan semangatnya sama, untuk kita dapat membuka satu budaya intelektual yang mana kita tidak sekadar mengikut-ikut orang apa yang berlaku itu, sekadar kita ikut-ikut di Facebook dan kita sharekan saja. Kan, paling tidak hari ini kita dapat satu perkara yang lain, satu bentuk pemikiran dan horizon yang lebih luas. Yang ketiga, saya fikir apa yang disebutkan oleh saudara Jufitri itu satu bentuk yang sikap yang baik yang harus kita sambut bersama. Apa saja yang berlaku, hakikatnya keadilan itu harus ditegakkan. Saudara, pembantaian dan ketidakadilan yang berlaku di bumi Mesir dan mungkin beberapa tempat di Asia Barat itu harus kita sama-sama menunjukkan solidariti kita untuk kita sama-sama mendesak kuasa-kuasa dunia untuk menekan kelompok-kelompok yang melakukan penyelewengan dan juga ketidakadilan kepada rakyat mereka di negara khususnya di Asia Barat. Buat akhirnya, saya nak mengumumkan beberapa program yang bakal dilanjutkan selepas ini. Kita akan adakan forum Lorong Tengah esok di tempat yang sama. Di sini dengan topik yang berbeza, TPPA dan ekonomi global, bagaimana nasib rakyat. TPPA merujuk kepada Trans-Pacific Partnership Agreement, perjanjian Trans-Pacific yang sedang dalam rundingan dan akan dimeterai katanya dalam bulan 10. Dan Malaysia antara salah satu negara yang sedang berada dalam rundingan. Dan apa sebenarnya mungkin kesan besar terhadap rakyat yang bakal kita bicarakan esok. Dan esok juga akan menyentuh tentang ekonomi global, ekonomi dunia, dan juga akan sedikit menarik apa-apa isu-isu yang telah kita bincangkan malam ini tadi tentang ekonomi dan sebagainya. Mungkin esok akan difokuskan dengan lebih mendalam tentang isu itu. Yang penting esok kita akan bersama dengan saudara Alif Basri dari Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, MTEM, dan saudara Jufriz Faizal daripada Memacu Arus Kebangkitan atau MEK akan bersama kita pada esok hari. Saudara-saudara dijemput untuk hadir di tempat yang sama dan waktu yang sama, insyaAllah. Yang kedua, forum Lorong Tengah dengan isu PTPTN pada hari Selasa minggu depan. Ini sangat berkaitan dan kena dengan kita yang kata-kata kita meminjam dengan PTPTN, tapi Alhamdulillah katanya kabinet dah tarik balik ya, CCRIS tu. Tapi apa pun kita akan bincangkan juga sebab ada kaitan dengan kehidupan pelajar dan dia ada kaitan dengan ekonomi global. Dan semua berkaitan dari forum satu tajuk dengan satu tajuk yang lain. Dan pada hari Khamis minggu depan, yakni 29 hari bulan 8, ini juga satu perkara yang penting sebab bersama kita akan ada wacana khas bersama Dr. Sven Adil Scottman daripada Center for Dialogue La Trobe University yang akan bersama dengan kita untuk wacana khas di akan dimaklumkan di mana tempatnya nanti pada hari Khamis 29 hari bulan 8, hari Khamis minggu depan. Dan saya umumkan sekali lagi tiga program yang disebut oleh saudara Jufitri. 5 hari bulan September, 15-9 wacana buku Douglas Thompson tadi, Inside Muslim Brotherhood, yang terjemahannya sudah pun dijual di belakang. Ini tengok di belakang tu,
diangkat oleh teman kita di sana. Ini memang baru dari kilang, maksudnya tak ada orang lagi yang membeli, melainkan di PKPM kita sudah keluarkan buku ini walaupun belum dilancarkan lagi. Yang kedua, wacana itu yang pertama, 5 bulan 9, 6 hari bulan 9, himpunan perdana di Stadium Lawati yang akan membariskan tokoh-tokoh membicarakan, tokoh-tokoh dunia membicarakan tentang nasib umat Islam seluruh dunia. Dan pada 7 bulan 9, kemuncaknya World Conference on Islamic Resilience di di Shah Alam kan. Dan saya boleh dapat maklumat lanjut di laman web, saya boleh pergi kepada PKPIM di Facebook PKPIM Malaysia dan di Facebook ABIM kan, dan juga di dalam laman web World Conference on Islamic Resilience. InsyaAllah sehingga kita ketemu lagi pada masa akan datang. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada ketemahan kami sendiri. Kami mohon maaf atas kesalahan. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada pengurusi majlis.